Halo, Dan. Ini saya mau memberitahu tentang peraturan baru di YouTube soal sound pribadi. Lebih lengkapnya, ayo kita buka YouTube dulu. Masuk ke Creator Studio. Klik komunitas. Lalu pesan. Sini. Pesan pribadi di Creator Studio akan segera dihentikan penggunaannya. Anda tidak akan dapat mengirim, menerima, atau membaca pesan pribadi. Pelajari lebih lanjut. Oke. Mengirim dan menerima pesan pribadi. Mulai tanggal 9 Juli 2018, Anda tidak dapat mengirim lagi, menerima, atau membaca pesan pribadi di Creator Studio. Kami melakukan perubahan ini karena fitur ini tidak banyak digunakan. Oh, jadi alasannya fitur ini sudah tidak banyak digunakan ya guys. Sehingga kami dapat fokus pada berbagai fitur dan program. Semua pesan pribadi akan dihapus dan menghilang dari Creator Studio pada tanggal 9 Juli 2018. Berarti kisaran sebulan lagi ya. Permintaan bisnis. Anda masih dapat menerima dan mengirim pesan email kepada sesama pengguna di platform ini dengan menggunakan email permintaan bisnis. Caranya juga untuk menambahkan email permintaan bisnis ke channel Anda. 1. Login ke YouTube. Pilih ikon akun. Buka channel. Pilih sesuaikan channel. Pilih tab di bagian detail, tambahkan alamat email untuk permintaan bisnis. Untuk mengirim email kepada seorang menggunakan email permintaan bisnis, buka channel YouTube yang ingin dikirim email. Pilih tentang. Jika email permintaan bisnis tersedia, lihat alamat email. Jika tidak ada, gunakan email untuk mengirim pesan ke channel. Oh, jadi sekarang pakai email ya. Nah, bisa pakai pesan pribadi lagi. Oke, sekarang kita coba ya. Masuk ke channel saya. Channel. Sini. Video pelvis. Channel diskusi tentang tak klik tentang. Nah, di sini ada deskripsi detail untuk pertanyaan bisnis. Nah, di sini untuk pertanyaan bisnis kamu masukin email kamu ya, email kamu biar bisa di email oleh channel lain ya guys, karena sebulan lagi pesan pribadi udah nggak bisa. Email ini digunakan biasanya untuk kalau ada keperluan bisnis atau ada hal pribadi apa yang lain. Sekian dulu ya guys, thank you udah nonton ya. Maaf kalau audionya sembar-sembar gini, maklum lah. Youtuber baru, haha. Oke, see you then.